apa yang terkandung dalam dalam kursus ini. So IBS in Sustainable Construction is designed to equip student the concept of IBS. Kita nak memperkenalkan kepada anda apakah itu IBS, apakah konsep yang terkandung dalam kaedah pembinaan dengan menggunakan IBS, sistem binaan berindustri ataupun industrialized building system. Okey, pada hari ini proses ataupun kaedah pembinaan IBS ini sudah mula berkembang dengan pesat. Okey, kalau awak masuk ke dalam bidang pembinaan, satu hari nanti awak akan jumpa banyak dah proses-proses pembinaan yang menggunakan IBS. Okey. Kerajaan kita pun sedang membangunkan, giat melaksanakan kerja ataupun cuba nak boost kaedah IBS ni dekat Malaysia. Jadi dalam tempoh 4-5 tahun akan datang, proses IBS ini akan berkembang dengan sangat pesat dan menjadi satu kaedah pembinaan utama di Malaysia. Jadi siapakah orang-orang yang akan menceburkan diri dalam bidang IBS ni? Tidak lain dan tidak bukan adalah awak semua. Pelajar-pelajar yang akan keluar daripada institusi pengajian tinggi yang akan menjadi pemain utama dalam bidang pembinaan yang menggunakan kaedah IBS. So kalau pelajar-pelajar universiti, dia akan lebih tertumpu kepada kaedah design, reka bentuk dan sebagainya. Okey, di peringkat pengurusan IBS tu. Tetapi yang akan melaksanakan, yang akan menggunakan, menjalankan kaedah IBS ni adalah anda semua. Orang-orang yang akan bekerja di site, orang-orang yang mengaplikasikan kaedah IBS ini di tapak bina supaya dia boleh berkembang dengan lebih pesat dan terus maju. Okay, jadi itulah sebabnya kenapa kursus IBS ini diperkenalkan, ditawarkan kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar politeknik. So dekat politeknik kita dah offer subjek ni lebih kurang 2 tahun. Jadi sudah ada satu batch, dua batch yang dah belajar IBS, kemudian dia dah grad dan kita nampak ada yang dah mula masuk ke dalam bidang IBS ni. Jadi kita nak siapkan anda. Jadi ini adalah peluang terbaik untuk anda untuk mempersiapkan diri dalam bidang IBS ni supaya bila awak keluar nanti, awak dapat masuk, awak dapat grab peluang, dapat ambil peluang dengan ada pengetahuan awal. Okay, awak dapat laksanakan, dapat ambil peluang tu dengan baik, sebaik mungkin. Okay, so itu pengenalan dia, kenapa kita nak kenalkan subjek IBS ini kepada awak. Jadi apa yang terkandung dalam kursus ini? So, kursus ini kita akan ajar awak elemen-elemen yang terdapat dalam pembinaan, dalam sistem pembinaan IBS ni. Okay, kita nak mulakan dari sudut reka bentuk. Kita akan perkenalkan anda asas bagaimana nak reka bentuk. Kalau anda dapat projek nanti, apa yang awak nak kena sediakan, bagaimana awak nak rancang kerja, bagaimana awak nak rancang pembinaan, kita akan tunjukkan dia punya cara. Okay, so dalam reka bentuk ni kita akan gunakan elemen-elemen modular coordination. Okay, modular coordination ni kita nak ajar nanti bagaimana nak coordinate untuk menyusun, mengatur satu-satu ruang, satu-satu panel, satu-satu bahagian dalam pembinaan tu. Dia punya tiang, dia punya dinding, dia punya beam. Okey, kita akan ajar awak bagaimana nak atur, nak susun dia. Kemudian kita akan ajar selepas projek tu siap, kita nak nilai adakah projek kita ni betul-betul IBS ataupun kita cakap je IBS tapi sebenarnya dia tak IBS pun. Macam mana kita nak kelaskan dia sama ada projek kita ni IBS ataupun tidak? Berapa dia punya skor? Jadi macam mana nak dapat dia punya skor, kita akan belajar IBS score. Jadi kita dah buat projek, kemudian kita nak nilai. Okay, sekarang ni ada dalam bidang IBS, ada orang yang terlibat dalam bidang design. Dia design je kerja dia. Okay, ada pula orang yang terlibat dengan pembinaan. Dia dapat design dan dia bina. Dia duduk dekat site, dia bina. Jadi bahagian yang berbeza, designing dengan construction. Okay, pembinaan. Okay.
ni dua orang yang berbeza. Dia boleh jadi satu tapi dia dua part yang berbeza. Satu, design. Design ni duduk dekat office, main dengan software. Kemudian daripada design itu bawa pergi site, site akan buat bidang construction, okey. Dan yang ketiga adalah orang yang menilai IBS score tu. IBS score tu ada orang lain yang akan nilai dia, menilai satu-satu projek. Dan biasanya IBS score ni orang yang akan nilai ni adalah dari CIDB. Okay, so kalau awak expert dengan IBS score, awak boleh masuk ke CIDB untuk menjadi inspection, menjadi orang yang menilai IBS. Okay, ada kawan-kawan saya yang dia dapat sertifikat, dapat kelayakan untuk membuat menilai satu pembinaan tu berapa skor untuk IBS. Ada kawan-kawan saya yang macam tu. Ada kawan saya yang buat design, ada kawan-kawan saya yang buat construction, ada kawan saya yang menilai satu projek tu IBS score. Jadi awak boleh pilih mana situasi ataupun mana kedudukan, mana peranan yang awak minat yang awak boleh ceburi. Kalau awak minat dengan design, okay, awak minat dengan AutoCAD, dengan software-software, awak boleh expert di bahagian design ni. Okay. Kalau awak minat dengan kerja-kerja di tapak, kerja-kerja amali, okay, awak boleh masuk dalam bidang construction yang menjurus kepada IBS. Okay. Ataupun awak boleh masuk ke bidang penilaian di CIDB gitu, okay, untuk menilai IBS score. So tiga-tiga perkara ini, okay, tiga-tiga perkara ini sama ada design, construct dan menilai ni tadi. So kita akan ajar kepada awak secara asas. Okay. Kenapa asas? Sebab 14 minggu saja nak ajar semua benda tak sempat. Okay. So kita bagi you asas, buka you punya mind, buka you punya pengetahuan. So selepas ni kalau you minat dengan lebih detail, awak boleh cari sendiri. Awak boleh halakan ke mana bidang yang awak nak pergi. Okay. So selain daripada IBS core, kita akan ajar bagaimana site management. Site management ni lebih kepada construction, orang yang tengah-tengah tadi. Okay. Menguruskan tapak. Okay. Memantau tapak. Okay. Bukan sahaja nak bina. So dekat tapak tu kita nak cerita bagaimana proses untuk membuat tempahan bahan. Okay. Berapa nak kira, berapa banyak bahan kita nak beli. Berapa batang tiang kita nak, berapa batang beam kita nak pakai, berapa banyak slab, berapa banyak wall yang kita nak tempah. Itu kita kena cerita di tapak. So, kemudian bahan-bahan ni sampai. Okay. So macam mana cara kita nak turunkan dari lori, kita nak turunkan ke tanah. Macam mana kita nak storage, nak letak dekat mana, bagaimana nak susun storage dia, nak simpan, proses penyimpanan dia macam mana. Okay, so kemudian itu adalah pengurusan-pengurusan tapak, pengurusan di tapak bina. Kalau kata kalau macam gambar kita ni, walaupun tapak dia kecil macam tu, kat mana kita nak simpan bahan, kat mana kita nak susun peralatan, bagaimana kita nak bekerja, siapa nak kena naik dekat atas bumbung, siapa nak pegang tangga, siapa nak pegang tiang dan sebagainya. Itu adalah site management, pengurusan di tapak bina. Itu kita akan tunjukkan. Ini akan lebih nampak, site management ni akan lebih jelas sekiranya, okay, ada rezeki awak balik ke kampus, kita akan buat praktikal amali, kita akan buat real project, awak akan nampak dengan lebih jelas site management ni macam mana. Okay, management dan supervision. Supervision ni kita nak pastikan bahawa setiap bahan, setiap item yang kita bina itu mengikut spek yang tertentu. Katakan kita nak dirikan tiang, tiang kita berapa tinggi? Katakan tiang kita nak naik 18 kaki. Betul tak tiang yang kita dirikan itu 18 kaki? Kita nak pastikan betul. Jarak di antara tiang ke tiang, katakan 20 kaki. So, cukup tak jarak tu 20 kaki? So kita nak pastikan pelan ataupun design yang telah disediakan itu, bila dia diluahkan, direalisasikan di tapak, dia jadi seperti yang dirancang. Kalau betul tinggi 18 kaki, tingginya betul 18 kaki. Kita nak tu. Mesti tiang antara tiang kena level, sama level, supaya beam kita nanti betul-betul level. So tu, macam mana nak set up benda tu, nak pastikan dia betul, kita akan ajar insya-Allah. Dan yang terakhir, kita akan tunjukkan bagaimana untuk memasang, untuk mendirikan, untuk menyiapkan satu mini projek dengan menggunakan IBS. Ini adalah projek asas lah. Asas sahaja. Kita tak adalah buat yang detail real.
sebab kita cuma ada 14 minggu. 14 minggu tu pun bukannya 14 minggu solid. Minggu ni satu minggu dah habis. Tinggal 13 minggu. So tak tahu lagi macam mana awak masuk ke kampus macam mana. Okay. So selain daripada IBS, okay, tu IBS punya cerita, dia juga akan menerangkan kepada anda tentang apa tu yang kita panggil dengan green system. Okay. Sebab dia namanya pun tadi adalah Industrial Building System, IBS, in Sustainable Construction. Tadi cerita tentang IBS. Okay. Seterusnya kita akan sentuh tentang Sustainable Construction. Ini adalah perkara penting yang diperkenalkan oleh kerajaan kita, oleh Malaysia, oleh orang-orang yang berkaitan dalam bidang pembinaan. Kita sekarang bukan nak cerita pasal pembinaan saja. Kita nak pembinaan yang mampu menjaga alam sekitar. Okay. Kalau dulu kita buat pembinaan saja, kita tidak terlalu mementingkan tentang alam sekitar. Kita sanggup mencemar alam sekitar asalkan ada pembinaan berlaku. Kemajuan itu diukur dari aspek pembinaan sahaja. Dikira dari aspek pembangunan sahaja. Okay? Kita terlepas untuk aspek alam sekitar. So sekarang ni kita nak cuba relatekan bagaimana kita nak buat satu construction dalam masa yang sama kita menjaga alam sekitar. Jadi kita nak buat satu binaan yang bersifat mesra alam dan dia akan sustain, dia akan sentiasa menjaga alam sekitar. Okey. Jadi kita nak kaitkan okay, macam mana IBS ini boleh membantu dalam aspek alam sekitar. Kenapa IBS ini dipilih sebagai satu konsep binaan yang mampu menjaga alam sekitar? Kenapa? Kenapa kaedah pembinaan dulu tidak menjaga alam sekitar? Itu kita nak relatekan. Okey. Sebab awaklah yang akan mencebur diri dalam bidang pembinaan, awaklah yang mencebur diri dalam bidang pembangunan negara lepas ni, so awaklah yang akan laksanakan ini. Jadi kita nak beri pendedahan awal kepada awak, apa yang perlu awak ada untuk memastikan Malaysia ni membangun bukan setakat pembangunan pembinaan sahaja, malah ada dalam masa sama kita tetap menjaga alam sekitar. Okey. Boleh faham setakat ini sinopsis kita panjang lebar lah tu.